Awalnya sih aku mulai dari hobi ya, aku suka masak-masak, aku suka nyanyi. Terus dari hobi yang aku jalanin itu, lama-lama aku tuh ngerasa, oh bahwa memang di sini itu passion aku. Karena pas waktu aku ngerjainnya tuh, aku ngerasa kayak enjoy, dan aku seneng gitu kalau ngelihat orang-orang tuh suka sama apa yang aku bikin. Hambatan-hambatannya gitu sih, kadang kan tuh kepercayaan diri, insecurity, kayak masak gitu ya. Aduh, masakan aku nih enak gak ya? Atau kalau kayak misalnya nyanyi, kadang-kadang aku juga gak pede sama penampilan. Soalnya gigi aku itu kan agak berjejal, terutama yang bagian bawah. Nah itu tuh kalau aku ngomong di depan orang-orang, di depan kamera, aku berasa banget kalau gigi aku yang gak rata itu tuh kayak ke-highlight gitu loh. Aku tuh pun kayak mau buka mulut untuk kayak ngomong yang keras gitu, agak kurang percaya diri. Dengan adanya Rata ini, terus sekarang aku jadi benar-benar lebih percaya diri karena sekarang tuh kalau aku ngomong, aku nyanyi, aku bicara di depan kamera, aku bisa tersenyum dengan lebar, terus juga bisa bicara dengan penuh percaya diri karena sekarang gigi aku pun sudah rata. Keunggulan pakai Rata ini tuh selain harganya affordable, Rata ini tuh alignernya bening ya, jadinya bener-bener nggak ngeganggu penampilan aku kalau misalnya lagi senyum atau bicara depan kamera, kayak aku tuh nggak kelihatan pakai apa-apa. Sakitnya juga menurut aku sih minimal, masih bisa kayak sakit sedikit lah hanya waktu di pergantian aligner dengan sakit yang minimal, tapi hasilnya tuh cepet banget dan kelihatan maksimal. Berani move on dan coba segala kemungkinan.